Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan kembali membagikan bantuan langsung tunai atau BLT secara simbolis kepada warga di Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, Toraja Utara. Sebelum penyerahan BLT secara simbolis, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Rita Rasinan, lebih dulu mensosialisasikan tentang bahaya virus corona. Kalatiku juga menyampaikan agar di setiap aktivitas yang dilakukan warga tetap menggunakan masker dan juga mengikuti anjuran protokoler kesehatan. Sementara Kepala Lembang Makdong, Gusti Sangola mengatakan, pembagian BLT di Lembang Makdong menyasar 200 warga, dan pembagian BLT akan dilanjutkan door-to-door langsung ke rumah warga. Tak ditiru tu virusnya, tapi sengah-sengah itu virus itu yang kutai te mic, misalnya nak virus, nama leh laku MC nak nak buka tu jauh, dan dia bawa tu pasti. Yang atau na para lulu itu pakai masker, belanda yang tamangkan te batu kursi meja tu mangkaduka mana tu to nakan na virus corona gitu terus tuik imatan ta batu kuduk ta wa langsung ngodong imatan ta. Ada berapa jumlah warga yang menerima BLT di Lembang ini, Pak? 207, Pak. Penerima bantuan? Penerima bantuan. Nah, 207 ini, Pak, sekaligus dibagikan atau door-to-door, Pak? Door-to-door, Pak. Door-to-door, ya. Ada secara simbolis oleh Bapak Bupati, yang sisanya dari itu door-to-door. Kalau jumlah uangnya yang diberikan, Pak? 600 ribu per KK.